Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih segala yang ku punya, itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang dalam roh kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu ucapan syukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang jangan percaya hatimu sendiri, yang terdapat di dalam Amsal 28 ayat 26. Berkata demikian, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Dari ayat ini kita melihat bahwa ada dua tipe manusia dalam mengambil keputusan.
Yang pertama adalah orang yang mengambil keputusan berdasarkan hatinya. Dan yang kedua adalah orang yang mengambil keputusan dengan bijak. Orang yang mengambil keputusan berdasarkan hatinya adalah orang yang mengandalkan pendapatnya sendiri. Dia tidak mau menerima pandangan dari orang lain, dan dia tidak mau menerima masukan dari orang lain. Yang antara lain adalah orang tua, mentor, hamba Tuhan, kerabat atau orang-orang yang berpengalaman. Ya, dia tidak mau mengambil keputusan dari orang lain, tetapi maunya mengambil keputusan dari diri sendiri. Orang ini mengambil keputusan berdasarkan perasaannya. Bahkan orang yang percaya pada hatinya sendiri seringkali tidak mau menerima nasihat dari firman Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Orang yang percaya pada hatinya sendiri sama dengan orang yang tinggi hati. Amsal 16 ayat 5 mengatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati adalah orang yang merasa dirinya selalu benar. Bahkan firman Allah sekalipun ditentang olehnya. Dia hidup dalam perasaan, dan keputusan yang diambil dipengaruhi oleh emosinya, bukan keputusan yang berasal dari pemikiran yang bijak. Orang yang percaya pada hatinya sendiri seringkali adalah orang yang tergesa-gesa. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah dalam melangkah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita percaya kepada hati kita sendiri. Biarlah kita berlaku bijak, seperti yang firman Tuhan katakan, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Ya, karena orang yang berlaku dengan bijak akan selamat. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami dapat berlaku dengan bijak, untuk kami dapat berlaku dengan bijak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menurut kehendak hati sendiri Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda.